Sukanya kalau sama Mak Miu dikilikitik-kilikitik gini. Tuh. Kayak gitu Jamal itu usilnya. Lho, maksudnya apa iki? Lah kan? Lah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan keluarga Miu di sini. Ada anak barusan bangun tidur ya. Dan seperti apa kata rumah anak-anak itu kalau di pagi hari? Indah sekali pokoknya ya. Ini kok bisa di situ? Ini bisa maulak malih. Ya Allah ya Rabbi, anak-anak tujuan aktif semua teman-teman. Ini tadi aja sebenarnya itu sudah apa? Sudah ada yang gegeran. Mak Miu masuk gitu, ada yang geger teriak-teriak gitu. Nah, ini karpetnya yang itu ada di sana. Ini ada di sini. Ya Allah ya Rabbi. Ini Jamal ini kalau pagi usil sama saudara-saudaranya. Habis ngusilin saudara-saudaranya, nanti dia naik ke atas buat jadi CCTV. Ya. Ya, Mak. Antri minta cemilan pagi, Mama. Mana jininya, Jon? Tuh, Jamal udah ngedep anu mangkoknya tuh. Minta maem. Di sini itu si kembrot. Ah, masih ngatu. Masya Allah jini. Ah, kok napa cicilan yang dhuwur kok napa jini turun nggih piye kenggo? Wis iso naik. Masya Allah, pucat bayi. Halo Mbak Im, Mak Miu keluarkan subuh tadi ya teman-teman ya. Biar dia pup. Kok ini malah metongkrong nih. Oh, no. Tapi Mbak Im ini meskipun bubuk di dalam ya, itu tidak pipis pup sembarangan loh ya. Dia tertib. Mak Miu keluarkan baru dia pipis atau pup di sana, di WC-nya sana. Si Malika memang suka di dalam ini ya. Apa? Minta maem. Besok nanti dulu. Bentar lagi kok nulis podo antri minta jatah. Sini. Nyangkruk sini loh. Mainan sini dulu. Kok mas aku maem, engko bar maem tidur ngono. Ya enggak seru ta ya. Iki piye iki kamu iki? Hah? Jane aneh to, Nduk. Ngusik lekas mari. Malah nangsang ning kono cedhur-cedhur lek main. Dikmu dibantuin kayak piye, Ge? Mesti kamu sing ngajarin pecicilan ngono iku. Hah? Jamannya lagi nyariin musuh. Tadi itu siapa teman-teman yang dimusuhin Jamal? Niku. Kenapa ya anak-anak itu sama Niku kok kayak sengit gitu? Cuti Niku. Nah ini nanti deket-deket Niku kamu apa jual jawil keplak-keplakan. Gino. Say hello Gino. Gino kayaknya tambah ngebrot ya. Tinggal ya. Ya tinggal ya. Ini juga usil. Sesuatu yang usil sama ini deh. Ih, nyamuknya tumben banyak banget ya teman-teman ya. Aduh. Hati-hati waspada ya teman-teman ya, karena apa? Kayaknya musim DB ini. Ini tumben-tumbennya di kamar sini tuh enggak biasanya loh nyamuknya banyak kayak gini. Kok itu dan merubung Mak Miu.
tak tolong siji. Wah, asep lo kok petotak-petotak kaya ngono lo. Eh. Cah ganteng. Sing apik ngono to, Le. Sing apik. Lo kok ini iso di ler-ler kaya ngono. Lo maksudnya apa iki? Lah kan lu salah sapa ngono. Lah wong Asep iku lho, bubuk dhewe kamu sing ngusul-ngusul kok Asep mbok tukari. Tuh, teriak-teriak udah turun tuh si Heci nih. Pagi sudah bikin rusuh ya. Aktifnya anak-anak ini kayak gini ya teman-teman ya, habis bangun tidur itu aktif, nanti kita keluarkan ke depan berjemur, habis berjemur maem udah bubuk lagi. Lulu ini juga memang usil kok. Usil banget ini si Kathy. Ngincer Suti. Mungkin itu ya teman-teman ya. Anak-anak yang sakit saraf itu apa baginya kucing-kucing yang apa? Tuh. Kayak gitu Jamal itu usilnya. Unik gitu loh ya, mungkin ya. Anak Ibu Santi itu loh. Diem-diem tapi ya jahil. Santai bro, bilangin gitu. Santai bro. Itu si Suti itu ya memang gitu. Nanti temennya siapa gitu diem aja juga dijawili. Mungkin si Jamal pernah ya. Pernah dijawili. Itu si Krimi juga gitu. Mungkin kucing-kucing di sini yang kena tremor gitu, baginya anak-anak yang tidak terkena tremor yang sehat mungkin dikira unik, kucing unik gitu ya, atau malah dendam. Soalnya kan dia jalannya selalu goyang-goyang, kepalanya goyang-goyang gitu. Tuh Neko di atas. Nah, Mal itu lek di bawah usil, lek di atas ngelosor tok. Yosin, Mama Osin. Santai bro, gitu loh. Mama Osin, si pesek jeboh. Yuk, wah. Nyamuknya banyak kok. Nyamuknya banyak sih. Tuh, ngincer siapa lagi? Jamal. Santai dulu bro. Tuh lihat kayak si teman-temanmu nih. Santai semua, ya toh. Tuh, si Suti juga gitu. Ditinggal pergi nututi. Tuh kan heboh cewek. Ini enggak bertengkar ya teman-teman, cuma usil-usilan aja biar rame gitu. Ya, gak kalah serunya sama anak-anak kecil. Yummy ya. Creamy latte full cream. Ini nih gak suka kekerasan nih. Gino sama Baim gak suka kekerasan ya. Ini si Gembro juga sama. Ini si Kathy kadang-kadang juga jahil ini Kathy ini. Ini sama mama ya jahilnya lah umum. Acep, pamer perut terus si Acepnya. Apa aja? Kamu mau ikut-ikutan geger? Kak Im sih ngantuk ya, Le. Masuk lagi, nak.
Ini anak cool banget, dia juga gak suka kekerasan teman-teman. Makanya dia kalau digabungin sama saudara-saudaranya, dia tuh kayak gini, eleh, menyendiri, di atas gitu. Jadi dia jarang banget berinteraksi sama temen-temennya. Ayo, Neko. Neko itu yang jalan itu teman-teman. Jalan ke sini itu, tremor itu. Tuh, jalannya larinya tuh kayak. Neko ini kayak robot. Mama awasin sama Gino ya. Aku kejadian Gino loh, he? Dulu padahal dimomong Mama awasinnya segitu loh. Minta maaf. Minta maaf lagi sih. Minta. Ini tumben si cantikku, kita manisku ini enggak keluar si cantik ini. Malika, Pak Im. Gembrot, iso turun orang kok. Di Pak Lurahnya. Si Sangar, si Satpamnya dari keluarga Mio ya teman-teman ya. Piye kabarmu? Ada musuh yang nyamperin enggak tadi malam? Aman ya? Aman. Kenapa dia belum bisa digabungin sama saudara-saudaranya di dalam? Karena dia usil banget, saudara-saudaranya semua di gelut dan dia paling gede banget tuh, gede banget. Dia sukanya kalau sama Mak Miu dikiliki-tikiliki-tiki deh. melet Pak Lurah yang sangar tapi menggemaskan. Sebenarnya dia baik hati anaknya ini, manja, tapi kadang-kadang ya gitu, moodnya itu berubah-ubah gitu. Ini Pak Lurah ya, Muma makan terus ya, Muma ya, sehat ya Muma ya. Kucing yang baru kita ambil ini, terus bahagia kan, damai kan kalau sama Muma. Ngeleram boleh jodohnya Pak Lurah ini teman-teman. Paginya Ara, alhamdulillah sudah pulih ya teman-teman ya. Ini matanya sudah tidak merah. Kalau Ara ini tidak berair ya, apa ya? Kalau Pak matanya itu merah gitu loh, kayak ya bener kata ya, kayaknya mainan terlalu over terus kecakar. Ini yang sebelah kiri ya teman-teman tuh. Kalau si siapa kemarin yang sakit mata itu, Parjo, Sisi itu kan bebes terus. Kalau ini tuh kelopaknya merah. Dikandangin nggak malah sedih, malah kurus. Ara malah makin gendut, makin gemoy. Selamat pagi burungnya Baim. Ngoceh-ngoceh. Yaudah kita masuk ke dalam ya, kita lihat anak-anak. Gak boleh keluar dulu, gak boleh keluar dulu, belum waktunya keluar ya. Si Pak Lurah belum dimasukkan ke kandangnya anak-anak, jadi anak-anak belum boleh dikeluarkan daripada nanti ada gegeran geden-geden ya. Sabar sih. Sabar dulu anak-anakku. Wah, Acap ikut bangun Acapnya. Baca ngumpul di depan pintu minta keluar. Ojo nakal toh. Tapi kenapa kamu itu kok seneng aneh jual jawel? Ya Allah ya Robi, kenapa kok dijawel? Ayo Pak Im langsung turun, pingin masuk lagi Mak, udah pup, udah pipis. Bentar lagi, yuk masuk Pak Im.
antri semua mau keluar ya. Ya Allah ya Rabbi, ini dapat ya Allah. Anak-anakku ini apa kupu-kupunya? 1, 2, 3. Ya Allah, 4, 5, 6. Banyak banget. 7. Dibantai semua. Lah kok masuk ya, salah kamar ngono ya. Kasihan kupu-kupu ini, siapa pelakunya ini? Dan kupunya salah masuk kamar ini, teman-teman ya. Ya udah ya teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video hari ini. Terima kasih banyak yang selalu dukung keluarga Mio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suti lek usil lain, jangan suti yang